Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kaum muslimin dan kaum musliman yang saya cintai dan hormati, rahimani wa Ar rahimakumullah. Dari hal yang dimaklumi bersama bahwa keumuman manusia di dunia ini menginginkan kebersamaan dan dekat selalu dengan anggota keluarganya, anak dan istrinya, namun tahukah kita kebersamaan yang hakiki itu? Sesungguhnya kebersamaan yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah kebersamaan di tempat yang abadi. Dan tidak ada tempat yang abadi dari tempat-tempat yang Allah ciptakan kecuali surganya. Maka apabila kita menginginkan kebersamaan yang abadi bersama anak istri kita, keluarga besar kita, maka kita harus menempuh jalan-jalan yang dapat mengabadikan kebersamaan kita di sisi Allah Jalla wa Ala di dalam syurganya yaitu di atas iman yang sama di atas amalan saleh yang sama menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah berfirman walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai wama alatnahum min 'amalihim min syai dan orang-orang yang beriman kemudian keluar anak keturunan mereka mengikuti mereka di atas keimanan akan kami tempatkan mereka di tempat yang sama nanti di hari kiamat kelak. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya amanu anfusakum wa ahliikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum alkhair wa -dibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama dan berikan kepada mereka pelajaran-pelajaran atas pelanggaran mereka terhadap agama Allah. Dan yang terakhir Allah Jalla wa'ala berfirman Al-akhillau yawma idhin Ba'aduhum li illa al-muttaqin Seluruh orang yang saling kasih mengasihi di dunia ini Kelak akan saling bermusuhan di hari kiamat Kelak kecuali orang-orang yang bertakwa Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Barakallahu fikum